Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha lan iku ing dalam iki taun. Maksudnya di dalam tahun yang ke 2 dari hijrah. Waswatus sawiki utawi perang sawik. Waswatus sawiki utawi perang sawik li'annahu korono satu ini kelakuan kanu iku ono kana iku ono opo sawik kana iku ono opo sawik aksaro zadil musyriki. Nah itu paling banyaknya sangone piro-piro wang musyrik. Aksar zadil musyrikina iku paling akeh sangone pira-pira wong musyrik. Wa ghanimahu minhum almuslimun. Wa ghanimah lan mengambil. Wa ghanimah lan mengambil hu ing asawik. Wa ghanimah lan mengambil hu ing asawik minhum sangkeng almusyrikin. Minhum sangkeng almusyrikin almuslimuna sopo piro-piro wong muslim. Wa kanat lan ono opo waswatus sawik atau perang sawik kejadiannya itu yaumal ahadi iku hari ahad. Yaumal ahadi iku hari ahad li khomsin khalaunah min dhil hijjah li khomsin kedui tanggal 6. Tanggal 6 khalauna kang lewat opo khomsun. Khalauna kang lewat opo khomsun min dzulhijjah sangkeng bulan dzulhijjah. Kejadian perang sawik pada hari Ahad. Astagfirullahaladzim. Li khomsin tanggal 5 pada tanggal 5 pada bulan dzulhijjah. Khomsin tanggal 5 ya, bukan 6. Yat lubu kahale nyupre sopo nabi. Yat lubu hale nyupre sopo nabi atau meminta Aba Sufyana ing Abu Sufyan. Aba Sufyana ing Abu Sufyan fi samanina rokiban. Fi samanina ing dalam 80 orang rokiban hale wong kang nunggang kuda. Wa kana lan ono Abu Sufyana sapa Abu Sufyan iku halafa bersumpah sapa Abu Sufyan. Halafa iku bersumpah sapa Abu Sufyan alla yamussan nisa eng yento tidak jima sapa Abu Sufyan. Sumpahnya tidak mau berhubungan An-nisa'a yang piro-piro istri. Masun itu makna aslinya menyentuh. Tapi ketika lafaz setelahnya mar'atun atau an-nisa berarti masun itu maknanya apa? Berubah menjadi berhubungan. Paham ya? Jadi masun itu makna aslinya menyentuh. Seperti masul a'do'a yaitu menyentuh anggota wudu umpamanya. Masa berhubungan dengan anggota? Jadi dengan lafaz yang sama, kalau lafaz setelahnya itu berbeda maka bisa jadi berubah pengertian. Itulah kelebihan bahasa Arab. Bagaimana cara mengetahui caranya? Gampang. Bikasrotil maktoli, dengan banyak baca, banyak belajar dan banyak memahami kosakata bahasa Arab. Namanya siyakul kalam, susunan kalam. Jadi kalau umpamanya masul a'do atau menjelaskan nawakidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu masur rajulin bimru'atin ajnabiyatin, yaitu menyentuhnya laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu menyentuh, bukan berhubungan ya. Menyentuh sudah enggak boleh. Masuh rojulin, menyentuhnya laki-laki
bimra'atin ajnabiyatin, dengan wanita yang bukan mahramnya, itu menyentuh. Tapi kalau setelahnya ini ya mas sunnisa umpamanya, yang jelas ya kul kalam engento tidak berhubungan sopo Abu Sufyan an-nisa'a ing pira-pira waton wadduhnahlan minyak wangi hatta yagzuah Muhammadan, hatta yagzuah sehingga berperang sopo Abu Sufyan. Sumpahnya seperti ini, hatta yagzuah sehingga berperang sopo Abu Sufyan Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran kita enggak boleh bersumpah dengan selain nama nama Allah. Wis. Fa harajah mangko metu sapa Abu Sufyan. Metu fi mi'atay raqibin ing dalam 200 tentara penunggang kuda. Hatta atas sehingga teko sopo Abu Sufyan atau mendatangi, hatta atas sehingga mendatangi atau teko sopo Abu Sufyan al-arido ing daerah arid, yaitu nahiyatan minal Madinah, nahiyatan rupane pejajahan minal madinati sangkeng Madinah ala salah sati amyal, atas telu piro-piro mil, atas tiga mil. Faharoko nahlan wa kotalah rojula minal ansori wa ajiron lah. Faharoko mongko ngubong sopo Abu Sufyan, membakar sopo Abu Sufyan nahlan eng pohon kurma, membakar pohon kurma. Wa qatalah rajulan lan membunuh sapa Abu Sufyan rajulan eng wong lanang minal ansori sangkeng sahabat Ansor. Wa qatalah lan membunuh mateni sapa Abu Sufyan rajulan ing walangna minal ansori sangking sahabat Ansor wa ajiron lahu wa ajiron lan pekerja, wa ajiron lan pekerja lahu gadwi rajul. Jadi Abu Sufyan sembarangan membakar pohon kurma, padahal ini belum memasuki peperangan. Sedangkan etika dalam berperang dalam agama Islam tidak boleh membakar perumahan, ya tidak boleh merobohkan, membakar rumah-rumah, pepohonan, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang tua. Itu etika dalam dalam peperangan dalam agama Islam. Tapi Abu Sufyan enggak. Abu Sufyan orang kafir pada waktu itu, sebelum berperang sudah sembarangan is membunuh sahabat Ansor dan juga membunuh para pekerjanya. Waro'an lan ngerti sopo Abu Sufyan, waro'an lan ngerti sopo Abu Sufyan annah yaminahu ing saktuhuni sumpahnya Abu Sufyan itu qad hallat, iku teman-teman terlaksana opo yamin. Annah yaminahu ing satuhuni sumpahnya Abu Sufyan itu qad halat, teman-teman terlaksana opo yamin. Tadi kan bersumpah tidak mau berhubungan dengan istrinya, tidak mau memakai wangi-wangian sehingga bisa berperang dengan Nabi Muhammad. Ternyata ini enggak. Dia bukan berperang, akan tetapi membunuh satu sahabat Ansor dan membunuh para pekerjanya. Itu sudah meyakini, wis ini sudah selesai sumpahnya. Akhirnya, fakharajah mongko keluar sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi keluar liligoi Abi Sufyan. Nah, untuk mengejar Abu Sufyan, ketika beliau mendengar akhirnya keluar dengan tujuan mengejar Abu Sufyan. Ternyata pada waktu itu fafatah mongko ngepotaki suapu Abu Sufyan. Artinya tidak sampai terkejar. Fafatah mongko ngepotaki suapu Abu Sufyan hu ing Nabi. Abu Sufyan kabur. Akhirnya waraja lan kembali suapu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ghaibatihi ing dalam setelah tidak adanya Nabi khamsata ayyam ing dalam 5 hari khamsata ayyamin ing dalam 5 hari.